Oke, baik, 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 baik. Ada peraturan dia. Baik, peraturan ini peraturan SPR bukan di landasan kesehatan dan kerajaan. Baik. Terima kasih. Dulu jauh. Kalau you datang dekat, saya pakai. Kalau you datang dekat, tiga kaki saya pakai. Kalau tak, kalau jauh, saya tak pakai. Semua WHO, Kementerian Kesehatan, semua kalau jarak jauh, tak payah pakai. Dia ni lah masa nak mengundi, nak pilihan raya umum. Ya masa kerajaan BN tumbang pula. Dia datang dekat bilik gerakan sini. Tengah waktu makan malam. Kita masa tu menyokong dia lah. Kan? Ya, memang kita sokong dia lah masa tu. Kita datang masa tu anak-anak muda jelai ni. Datang ramai-ramai lah. Nak jumpa dia, nak bersalaman lah. Tak dapat. Dia punya pengawal dia, bodyguard dia berkeliling. Dia orang tak bagi jumpa, tak bagi salam. Kita tanya kenapa? Kita nak jumpa kita punya pemimpin. Dia orang jawab apa? Oh, tak boleh, bahaya. Anwar ni bakal PM. Jadi tak boleh sembarang orang nak datang jumpa salam dia. Pilah mabuk, baru bakal PM masa tu kecoh. Heboh nak konon nak jadi PM. Dah macam tu. Susah benar nak jumpa, nak salam. Ini kan pula kalau dah jadi PM, lagilah susah. Melo tu pun tak jadi PM. Menghabiskan boreh, janji macam-macam. Tapi satu apa pun tak ditunaikan. Alasan dia tak boleh nak tunaikan janji sebab saya tak jadi PM, saya tak ada kuasa. Kalau tak ada bercambul. Sebelum nak pilihan raya, cerita lain dah menang dah, cerita lain pula. Ini macam menyorang mau pilih jadi PM ke? Tak payahlah. 10 kali kita mati hidup balik, masuk kubur, keluar kubur pun kalau nama Anwar lah nak jadi PM Malaysia lah. Tak payahlah menghabiskan boreh ya. Itu kata orang di 9, menghabiskan boreh ya. Hahaha.